Cantiknya Eh, dah start dah. Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke episod Borak Gadget terbaru. Dalam episod ini, kita akan memborakkan satu topik hangat di Malaysia sekarang. Tahu tak topik apa tu? Kalau tak tahu, kenalah makan ayam dulu. Ini dia. Rangup. Topik hangat yang saya katakan tadi tu bukanlah tentang ayam ni, okey. Ini ayam crispy, tapi benda yang paling crispy Realme C1 yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. Tapi semua penggemar gadget tu dia suka benda ni. Kenapa ya? Ini dia 5 sebab Realme C1 ni hangat di Malaysia. Sebab pertama kenapa benda ni menjadi topik hangat? Sebab Realme C1 ini mempunyai bateri yang besar macam gergasi. Okey, saiz bateri dia 4230mAh. Itu bermaksud benda ni dapat digunakan sepanjang hari tanpa anda risaukan sama ada you kena bawa power bank ke, kena bawa USB cable ke, kena cari charger ke, tak payah semua tu. Sebab dengan bateri besar ini anda boleh bermain game selama 10 jam. Selain daripada itu, Realme C1 ini juga mempunyai sistem bateri AI. Maksudnya benda ni ada sistem kecerdasan buatan yang dapat melihat sama ada aplikasi-aplikasi di latar belakang sedang digunakan atau tidak. Kalau yang belum digunakan atau tidak digunakan, mereka ambil aplikasi itu simpan dalam beg. Okey. Sebab kedua kenapa Realme C1 ini hebat atau hangat sekarang? Sebab benda ni mempunyai skrin penuh dari bucu ke bucu sepanjang ataupun sebesar 6.2 inci. Dan nisbah skrin ke badan phone ini adalah 88.8%. Dengan skrin yang besar ini, anda boleh tengok YouTube, tengok Netflix, tengok video dengan cantik sekali, okey. Untuk yang suka main game tu, PUBG lah, kan? Anda boleh menggunakan Realme C1 skrin 6.2 inci ini untuk bermain game di mana-mana sahaja boleh nampak terang dan jelas. Di LRT, di bas, taksi, Uber, Grab, dalam bilik, dalam tandas. Realme C1 ini juga mempunyai sistem kamera yang hebat. Di belakang ni mempunyai sistem kamera berkembang. Ada dua kamera ni. Satu 13MP, satu 2MP. Dua-dua benda ni dapat membantu kita semua untuk mengambil gambar mode portrait. Di mana ketika anda mengambil gambar kawan ataupun kawan mengambil gambar muka you, latar belakang tu diblurkan ataupun dikaburkan. Okay? Benda ni juga mempunyai sistem AI beauty untuk penggemar-penggemar selfie. Di mana kamera ni akan melihat muka anda. Lepas tu kamera ni akan dapat melicinkan kulit. Jerawat-jerawat tu semua hilang. Yang abang tu menjadi handsome. Yang kakak tu menjadi jelita macam Puteri Gunung Ledang. Benda ni nampak tak dia punya belakang tu? Dia punya belakang ni memang licin. Dan juga warna hitam dia bukan hitam yang macam hitam orang lain tau. Ini hitam tersendiri. Kenapa? Sebab benda ni direka cipta dengan 12 lapisan yang dilaminakan. Okey, supaya benda ni tahan lasak. Supaya anda boleh lihat. Nampak? Lampu bersilau-silau. Ini adalah untuk semua orang yang sukakan reka cipta smartphone yang terbaru dan juga yang paling cantik. Okey, yang ini memang sukalah saya. Tapi pegang peha ayam ni pun sedap juga. Sebab kelima juga merupakan sebab yang paling penting untuk anda semua yang sedang menonton sekarang. Smartphone budget ini harga dia RM449 dan mempunyai ciri-ciri flagship yang anda nampak di sini. Memang sebuah gergasi yang besar.
dengan harga yang rendah. Tahu tak apa yang lagi rendah? Promosi Lazada 12-12 sekarang. 449 tak payah, cuma bayar 399 sahaja. Dan promosi ini bermula jam 12 malam 10 hari bulan Disember. Maksudnya tak lama lagi lah, okay? Oleh itu anda kena klik ke pautan di bawah video ini untuk melihat ataupun membeli Realme C1 ini secepat mungkin, okay? Benda ni mempunyai 2GB RAM dan juga 16GB ruang simpanan dalaman. Semua ni untuk $399. Ui, lagi murah daripada peha ayam ni. Oleh itu jangan bazirkan peluang ini, okey. Selain daripada itu, benda ni juga ada dijual di 500 buah kedai di seluruh Malaysia, tapi benda tu $449 lah. Kalau you nak beli dengan harga $399, pergilah Lazada, okey. Itu saja 5 sebab kenapa Realme C1 ini adalah topik hangat di Malaysia sekarang. Okey, tinggalkan komen di bawah sama ada you suka Realme C1 ini atau tidak. Harga $399 tu berbaloi ke tidak? Ataupun you boleh komen dan beritahu saya you suka makan ayam goreng crispy ke original. Okey, itu saja. Jangan lupa untuk langgan subscribe channel ini. Sharekan video ini kepada kawan sekarang dan ikuti saya di Instagram @smashpop. Okey, itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.